kereta. Macam kereta jalan. Okey, kereta jalan, kita biarkan kereta jalan. Orang naik motor besar ni, dia jalan dulu. Dia memang curuk kiri kanan. Jadi pendapat pada budak-budak yang pakai motor besar, apa, apa nasihat yang boleh bagi kat dia orang? Nasihat dia tak ada apalah. Betul lah tu. Betul. Dia buat betul lah. Semuanya betul lah. Betul. Kalau motor besar betul, jangan takut. Bukan motor kecil. Betul. Kalau motor kecil tu apa pendapat dia budak-budak kap ni? Budak-budak kap tu hanya zaman dulu je. Sebab itu orang Melayu ni cakapnya ada HIV. Tapi ibaratkan dia bawa motor laju, aksiden kepala dia terantuk, akhirnya dia tak ada HIV. Kerana bila dia terantuk tu, darah tu banyak keluar. Bila banyak darah keluar, akhirnya dia tak ada HIV. Dia bawa motor, kali dia aksiden, akhirnya dia tercampak. Habis semua ni kepala dia darah-darah. Bila kepala dia darah-darah, dia tak ada HIV. Hakikatnya dia ada HIV. Hakikatnya dia ada HIV. HIV positif. Yeah. Semua orang Melayu macam itu. Awak jumpa orang Melayu yang ibaratkan apa tau, dia pergi racing motor, dum langgar kereta. Habis semua darah-darah. Darah-darah kaki semua habis. Tetapi dia hidup. Tapi dia tak ada HIV. Hakikatnya dia ada. Hakikatnya dia ada HIV. Okay, apa kena mengenai motor dengan HIV pula ni? Accident. Dia bawa motor. Maksudnya apa tu? Maksudnya? Maksud dia bawa laju.